Hai, assalamualaikum. Apa kabar, Mam semua di rumah? Nah, hari ini saya akan berkreasi menu. Ini olahan tempe yang bikin ketagihan dan tentunya sangat lezat. Nah, seperti apa? Simak videonya sampai selesai ya, Mam. Dan jangan lupa buat Mams di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan. Ini ada satu balok tempe. Lalu di sini tempenya akan saya potong-potong terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya potong memanjang seperti ini. Dan selanjutnya nanti akan saya potong kotak dadu kecil seperti ini ya, Mam. Di sini tempenya nanti akan saya kukus terlebih dahulu ya sampai matang. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ini kukusannya. Lalu tempenya saya masukkan ya. Ini nanti dikukus kurang lebih 15 menit atau sampai tempe matang. Nah, di sini saya tutup ya biar tempe cepat matang. Dan sembari menunggu tempe matang, di sini saya siapkan bumbunya. Ada 3 siung bawang putih. Lalu di sini bawang putih saya geprek ya, Mam, dan saya cincang. Ini boleh juga diiris tipis ya ataupun diulek menggunakan cobek. Selanjutnya saya tambahkan ini ada setengah siung bawang bombay. Nah, di sini bawang bombaynya saya potong-potong seperti ini ya, Mam. Ini untuk jumlahnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Lalu ada 4 batang daun bawang. Dan di sini daun bawangnya saya potong-potong kecil seperti ini. Nah, kebetulan di sini daun bawangnya saya gunakan yang kecil ya, Mam ya. Ini juga jumlahnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Lalu di sini saya tambahkan ada 4 cabai merah keriting. Ini akan saya potong serong. Dan jika pengen lebih pedas, ini bisa ditambahkan dengan cabai rawit ya, Mam ya. Nah, semuanya sudah selesai. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini akan saya cek tempenya. Nah, di sini tempenya sudah matang ya, Mam. Ini akan saya angkat. Dan setelah angkat, ini akan saya ulek atau saya haluskan seperti ini ya, Mam ya. Sampai tempenya benar-benar ke tingkat halusannya seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai. Lalu saya tambahkan ada 1 sendok teh kaldu jamur. Selanjutnya ada setengah sendok teh lada bubuk. Lalu saya tambahkan ada 4 sendok makan tepung serbaguna. Nah, selanjutnya ini saya aduk ya supaya semuanya tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya di sini akan saya tambahkan air ya, Mam. Ini kurang lebih 100 ml airnya. Lalu akan saya aduk kembali. Nah, setelah nanti tempenya dibikin adonan seperti ini, tempenya akan saya goreng terlebih dahulu ya, Mam. Nah, ini sudah selesai, ini siap untuk digoreng ya. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan minyak panas cukupnya. Lalu masukkan tempe yang tadi ya, Mam, yang sudah dicampurkan dengan tepung. Ini saya bentuk menggunakan sendok ya. Ini untuk bentuknya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya, Mam. Boleh juga bulat ataupun lonjong ataupun dibentuk dengan sendok seperti ini ya. Ini nanti digoreng sampai kecoklatan ya, Mam, atau sampai crispy. Dan ini saya balik ya biar matangnya itu merata dan juga biar tidak gosong. Dan ini digoreng dengan api sedang ya, Mam. Nah, jika sudah kecoklatan seperti ini, selanjutnya di sini tempenya akan saya angkat terlebih dahulu ya, akan saya tiriskan. Nah, lakukan hingga semua tempenya habis ya, Mam, atau sampai selesai. Nah, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu tempenya. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan minyak panas. Lalu masukkan bawang putihnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini bawang putihnya ditumis sampai keluar aroma bau sedap ya, Mam, atau sampai kecoklatan. Lalu saya tambahkan ada potongan bawang bombay.
Ini saya tumis ya sampai bawang bombaynya layu. Dan jika bawang bombaynya juga sudah layu, sudah keluar aroma bau sedap, saya masukkan cabenya. Ini cabenya dimasak sampai layu juga ya, Mam. Selanjutnya saya tambahkan di sini ada 3 sendok makan saus tomat. Lalu 2 sendok makan saus sambal. Nah, jika pengen lebih pedas, ini saus sambalnya bisa ditambahkan lagi ya. Lalu ada 2 sendok makan saus tiram. Ini saya aduk ya supaya tercampur rata. Dan jika sudah tercampur rata seperti ini, lalu di sini akan saya tambahkan air. Ini kurang lebih 100 ml ya, Mam. Nah, ini akan saya aduk kembali. Lalu saya tambahkan ada setengah sendok teh garam. Selanjutnya ada setengah sendok teh lada bubuk dan 1 sendok teh gula pasir. Ini semua diaduk ya supaya bumbunya tercampur rata. Dan ini dimasak sampai kuahnya mendidih ya, Mam. Nah, jika sudah mendidih, lalu di sini saya masukkan daun bawangnya terlebih dahulu. Ini saya aduk ya supaya daun bawangnya tuh layu ya, Mam. Nah, jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu ya. Ini akan saya koreksi rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sudah pas. Nah, jika dirasa rasanya sudah pas, lalu di sini tempe yang tadi sudah digoreng akan saya masukkan ya. Nah, ini saya masukkan semuanya. Lalu ini saya aduk kembali supaya bumbunya meresap ya, Mam, ke dalam tempe. Nah, ini dimasak sampai kuahnya itu meresap dan juga mengental. Dan di sini dimasak sebentar saja ya, Mam, karena tempenya juga sudah matang dan juga sausnya sudah matang ya. Jadi ini dimasak sebentar saja sampai agak meresap. Nah, kira-kira seperti ini ya, Mam. Ini agak nyemek dan juga sudah meresap. Ini akan saya matikan kompornya, lalu akan saya sajikan. Nah, ini dia olahan tempe. Menu ini sangat lezat dan juga sangat digemari ya sama anak-anak. Nah, jika untuk anak-anak, ini sausnya bisa dikurangin ya, Mam ya. Dan menu ini serasa makan daging ya, Mam, karena olahannya mirip daging. Nawas di rumah, selamat mencoba ya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.